ba? Parang. Permit na. Lebih mudah masukin ke yang lain ya. Good morning guys, welcome to the vlog. Lama aku gak menyapa kalian, udah mungkin 3 minggu ya, lebih 1 bulan. Guys, I miss you so much. Anyway, pagi ini aku cek channel utamaku dan ntar aku cek lagi. Oke, channel utamaku satu orang lagi. Agar kalian bisa ngelihatnya. Oke, sorry. Ya, 3.999 satu orang lagi. Kemungkinan pagi ini I will hit 4,000 subscribers. Yeah. 4,000 subscriber, one more. Okay. So thank you so much for supporting me, guys. Thank you so much for supporting the channel. And yeah, let's get 10,000 subscribers next year. Ini kalau nggak pakai makeup ya. Kalau aku ada sental kayak gitu, kamu malah nanya dalam siapa ya? Apa? Kalau aku ada sental kayak gitu. Iya kan buat sendiri. Tapi gak mungkin kan. Itu motor perjuangan. Ini jalan kaki pertama sama Noval dan terakhir karena besok dia mau ke Jakarta ke Kuningan. Gak cara soal aku tinggal selama 3 hari. Tapi gak apa-apa lah demi kerjaan. Udah mau kemana? Oke, aku belum ada rencana sih. Biasanya mendadak mau kemana, langsung jalan. Biasanya kalau udah rencana itu gak jadi soalnya. Oke, hati-hati, baik-baik di sana. Jangan nakal. Oke. Guys, highlight, oke okay, jangan nakal. Ngasihnya atau bonus? Ngasihnya aja. Ngasihnya aja. Ibu, aku mau pecel. Kamu pecel apa? Apa, ayam? Ini sarapan sekalian makan siang. Makan malamnya ntar sore. Bukan malam, sore. Yaudah sih. Nggak tahu apa. Bumbunya mantap. Udah kita makan dulu ya. Baik. Okay guys, I spend first. Aku cepet banget karena aku pengen ngobrol sama kalian. Jadi aku percepat makannya. Yang sebenarnya juga emang cepet sih. Dan dia masih tanggal berapa? Ada 1/4 lah. Oke, okay. Semangat. Guys, ini recommended banget, oke? Okay? Kalian yang suka makan-makan makanan luar, local food Indonesia, pecel khususnya, kita pecel Ponorogo ini enak banget. Kemarin aku udah nyoba makanan di Tunjungan Plaza. Dan sebelumnya aku sudah nyoba, aku nggak mau nyebutin merek. Aku sudah nyoba makanan-makanan luar, kayak seafood dan bla 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 bla. Sama-sama bikin, kalau bikin kenyangnya beneran kenyangan ini ya. Soalnya ini banyak nasinya. Dan rasanya juga bumbunya guys, bumbunya itu loh. Tadi aku first bite, legit banget gitu kayak, oh my god, oke? Okay. Berani. Ini masih nempel. Guys, so rekomendasi lah. Kalian harus coba pecel-pecel di Indonesia. Banyak, ada pecel Ponorogo dan lain-lain, oke? Okay? So, try local food. It's always amazing. And cheap juga, dan murah juga. Jangan kebiasaan hidup yang berlebihan, walaupun kalian berlebihan duitnya, oke? Okay?
highlight. Oke. Okay. Luarnya. Oh, tuh, lu baru tahu. Hey there. Hey there. You are on camera. You're caught by camera. Buka pintu sayang. Kuncinya di kamu. Good girl. That's good girl. Ternyata diam-diam dia ngomongin aku tadi nonton video. Aduh. Terus apa lagi? Eh, Bang Sudah. Tapi pinter dia pilihnya bukan tanggung, tapi keuangan. Enggak kelihatan. Nanti milih sendiri, macam-macam. Wah. Jadi nasinya itu dibungkus dengan daun jati, kecil-kecil porsinya. Nanti lauknya bisa pilih, terserah Anda. Tapi beberapa ada botol telur asin dan sebagainya. Silakan. Ya, kami akan jelaskan tentang riwayat gedung dan isi perundingannya. Ya. Tahu. Masih main. Yo, kita sudah di lokasi. Ada. Bagus. Gak apa, biar ada before and after. Jangan apa. Masih banyak. Welcome to our vlog. Yeah. Ya. Halo. Ini bapak, kuncinya bapak. Kuncinya up up. Kita nomor 1 1 3 4. Oke. Okay. Ayo. Di mana ya? So, kita lagi di Kuningan dan my roommate adalah sini. Halo, gue Surya. Ya. Kamu pernah nonton vlog-vlog juga ya? Nah. Atau prank-prank doang? Nah. Oh, vlognya belum, pranknya. Oh, prank belum. Doang. Oh. Aku juga ngeprank juga, bikin video vlog. Oke, okay. Ini wow, lumayan besar ya. Keren lah. Kayaknya ini terkenal daerah sini ya. Oke. Okay. Dan ada suasana klasik-klasik gitu, guys. Ini 394 kita tadi. 345. Oke. Okay. Hey, enjoy your night, guys. Yo. Tiga empat. Oke, guys. Oke. Okay. Oke, okay, oh. Ini penampakan kamar kita, guys, luas lumayan. Kita tutup dulu. Wow, this is cool. Not so bad. Ada air. Oke. Okay. Ini abang kemana? Wow. Okay. Well, cool. That's cool. Oh, ini satu sini. Belakang. Okay.
Terus terang, salah satu alasan mungkin bisa saya bertahan di QNET karena dukungan teman-teman. Kayak teman-teman yang udah hampir 14 tahun, 13 tahun, 10 tahun. Karena kalau tanpa tim yang kuat, kayaknya sih kita juga nggak bisa bertahan di satu tempat. Itu chargermu. Aku bawa, kamu mau cas juga? Ya udah pakai aja. Hi guys, good morning. Welcome to the vlog. Okay guys. Okay, hello bro. Roommate. Okay, yuk. Jam berapa tidur lagi? What the heck? Okay. Masih pagi, Pak. Kok tidur dulu? Bagus lah, kamu seru banget tuh. Ayo, nongkrong. Hey guys, how are you guys? This is you. Kita keluarnya malam, Pak. How are you? Apa kabar kalian? Kamu ada kepala lagi nggak? Aku ada, cuma bukan kepala sih. Itunya loh. Jadi nggak bisa nge-chest. Yaudah deh. Hello guys, good morning. Hello. Baru nelfon. Okay guys, ini kondisinya di hotel apa ya? Lupa aku. Geragi. Okay, ini guys kondisi di hotel Geragi. It's simple but amazing. Kayak gini modelnya. Halo Bang Aldi. Sehat? Sehat. Udah sebuan? Udah dong. Udah dong. Mantap tuh ya pemandangannya. Nah ya keren banget tuh. Oh my god. Guys, lihat. Tuh gunung. Simple but amazing. Alright guys. So ini di Grace Hotel Kuningan. Ya kondisinya seperti yang barusan kalian lihat. It's good, simple guys. Udara paginya sangat bagus banget. Okay. Yuk kita jalan-jalan ringan. Kita melihat beberapa lokasi yang bisa dilihat. Di sini juga fasilitasnya seperti apa aja. Hey, mas. Gimana? Halo, baik. Gimana tidurnya? Oke, okay. Temennya ya, udah bangun? Belum. Belum, ya. Masih tidur ya? Iya. Oke, ya. Dia salah satu rekan kerja yang dari Bali. Jadi, kantorku sekarang outing. Outing 2016. Oke, kita melihat. Wow, guys. Guys, di situ ada kolam renang, itu lumayan besar banget. Cuma sekarang karena masih jam berapa ya? Belum jam 6, jadi aku kira sangat dingin banget. Jadi males aku nanti saja main ke sananya. Ya. Yeah. Karena masih pagi banget. Jam 6. So males untuk air. Kita balik lagi kos aja. Main HP, SMS-an sama seseorang. Atau main komputer dan ya ngapain aja. ayo iya, aku ikutan lagi. Di sini. Mau dipasangin.
Okay guys, aku mau main sekarang. Jadi lawannya Pak Bangun. Lawanmu Pak Bangun, Mbak Fitri, Pak Devi. Pak Devi, oke. Ayo semangat. Ya ya, come on, come on. Aku sudah diukur sama Ibu Hana. Supporternya. Supporter. Come on, come on. Udah tuh panjang udah. Jangan dipegang. Mas maju, jangan dipegang ada sinyal. Oh gitu. Jangan digoyang, jangan digoyang. Mas Badru jangan dipegang. Gimana? Gimana? Aku ngertinya begitu. Tanya pengalaman. Febri, makanya itu diangkat. Dari tadi berapa kali permainan? Gue gak tahu. Gak tahu, ketinggalan cerita. Ini karena abis dari bibitnya itu kecil, makanya cepat dia keluar lagi. Baterai ini, baterai, gunting baterai. Katanya siapa lagi yang belum? Katanya pengalaman. Ayo pulang, pulang di aku. Katanya pengalaman. Permainan apa sih, bingung saya. Pakai kacamata. Ini kamu kayak gitu dong. Biasanya kayak ini yang cewek yang pinter nih. Kalau si Linder kan masih parah ya. No pau. Ini si dia lah. Bisa sembuh nggak kayak itu kalau silinder? Itu tuh Mas Budi tuh. Coba kacamata ini. Ayo nomor 2, nomor 2, nomor 2. Kita 1, 2, 2, 3, 4, 5. Setiap sampai 5 dapat apa hadiah? Iya, 2. 3. Lagi terus. Lagi terus. Dapat Pak semua, semua dapat apa? Branding jangan dikasih tahu nih. Atuh. Harus sponsor soalnya. Udah. Yeah.
Eri sama udah dapat. Udah dapat. Cari. Sini. Bisa sih, lupa. Bisa kok. Bye, bye. Besok kita harus eksekusi. Ya, teman-teman. Harap bersiap-siap untuk turun ya. Bayar di sini. Ami, apa ceramah ke Ustaz nih? Bu lagi bu, logamnya bu. Masih berada pegang, masih pegang, panikan.
aku tuh ya. Oh, sini, Bu. Kamera gitu ya. Sini, Bu. Jadi yang dicuri kan. Oh, sini, Bu. Remon nih. Eh, remon. Aduh, Bu. Jangan malam. Bu yang jauh, Bu. Turun. Sini ya, Bu ya. Bu. Ibu. Ini kamera harus dibantu, Bu. Biar sini aja, Bu. Geli. Kayaknya masih kurang. Bu, lemparin ya. Kabur, Bu. Woi, udah. Tuh. Bagus enggak? Ibu dari sini. Teh, lihat sini, senyum Teh. Anggap suami yang nyium. Matanya dibuka Teh. Keren. Fotonya ini kelihatan kolam. Belakangnya ini. Oke, masuk semua. Eka itu. Eka. Yuk. Sumber gitu ya? Iya, dari mata air itu. Mata air gitu ya. Duduk. Lagu apa lagi? Coba nyanyi saja. Okay guys, I will sing this song for you. Gak tau deh lagu apa. Jangan cemburu, dia cuma temanku. Dialah sahabatku, bukan pacarku. Cuma ku cuma satu, hanya untukmu. Cuma kamu cinta yang ada dalam hatiku. Cuma kamu cinta yang ku cinta dan ku rindu. Cuma kamu cinta yang ada dalam hatiku. Cuma kamu cinta yang ku sayang dan ku tunggu. Sayang, sabar di rumah ya. I will back soon, oke? Okay? Nah, dari nanti foto dulu di atas panggung. Kemudian diringkas oleh Sunan Gunung Jati, dikasih nama Singo Barong. Ini? Bentuknya masih asli, bentuk pintunya ya. Ini batu karangnya jenis batuan beku, jadi letusan gunung, batu ya. Itu cungkup buncit, itu menara pengawas. Dia fungsinya buat alat komunikasi orang zaman dulu tuh dari atas bangunan. Nah, foto nyebar di bawah bagus nih. Ada yang guys, aku pengen nyoba sini, ayo pak. Gimana ini pak? Ada apa di sini? Aku pengen nyalain dulu. Hati-hati. Jedot. Hati-hati kejedot. Jedot. Sudah jedot. Oke. Okay. Sakit ya? Sakit. Itu di sini sakit. Oke. Okay. Aku sana pak. Aku pengen. Ayo pak. Okay, guys, hati-hati. Hati-hati boy. Sini ada apa? Masuk terus. Naik ke atas. Oke. Okay. Masuk terus ke atas. Ada apa di sini? Oh my god. Sumpah. Oh my god. Terus masuk. Oh my god. Ini. Oke. Sini ada apa? Ini apa ini, Pak? Oh my god. Ke sini. Mana, Pak? Sini, Pak, ini nggak ada bentuk, Pak. Sini nggak bisa naik, sini berarti. Udah habis? Nggak ada.
sini aja, sini aja dong. Ini. Hah? Oke, oke, oke. Oke. Oke, oh iya. Yeah. Oke. Okay. Yeah. Iya. Oke. Okay. Pak Chen. Ternyata. Apa naiknya? Oke okay guys, kita lihat set aja. Lihat yang beda. Oke okay guys, ini apa ini? Oke okay, kita sini lagi sekarang. Oh. Oke okay, ternyata dilarang coret-coret sekitar. Oke. Okay. Biarin aja, Pak. Lewat yang lain, yang di samping sana. Oke. Pak, foto sini, Pak. Hah? Ya, foto sini, kamar putran. Oh, dulu kamar kayak gini-gini ya. Kamar kayak gini-gini. Foto file sini, Pak. Ayo, boleh. Oke. Okay. Ya, tempat apa? Tempat sejarah, peninggalan sejarah. Oke. Okay. Ayo lanjut. Sini keren banget beneran. Di sini juga keren. Wow. Ini super banget. Makam-makamnya semua ada di kulit kakinya tiga. Oh iya. Yang mana? Yang tengah. Nah. Dua. Dan nanti. Gimana caranya naik? Kata ngerti. Ke sana, Pak. Hah? Iya betul. Masa sih? Lihat atas itu. Sambil berjejer di tangga, Pak. Gua pada nanti. Oh, iya, bagus juga itu. Jadi di mana tadi? Iya. Ayo kita naik. Sampurasun. Sampurasun. Awas. Awas gelap teman-teman. Awas gelap. Kasih lampu. Nyari handphone. Ya. Handphone tunggu dulu. Handphone nyalain. Udah, Pak. Iya. Sampurasun. Ada apa? Nah, ini sampurasun. Nanti dulu ya. Nah, ini tempat nyepinya di atas ya. Yang di bawah ini sumber air mengalir. Airnya itu berfungsi untuk pendingin ruangan dan untuk menghangatkan orang luar. Bahwa di dalam pikirannya tidak ada orang. Dingin di sini. Jadinya AC-nya kayak orang Belanda. Dingin di sini ya. Bapak kereta-keretaan kali, Wak. Gelapnya cuma di sini aja, Pak. Terang. Kalau mau masuk di sana lagi nanti gelap. Itu bisa ke sana juga bisa. Kiri bisa. Ya tahu atuh, Pak. Orang udah. Kiri. Terlambat. Apanya jauh. Segitu aja, Pak. Segitu lagi. Tidak ada lagi. Oke. Sombongnya. Lihat deh. Makanya di sini nggak dapat lagi pasokan air, ini ada ya air hujan.